Kamu yang gila. Pak Pras kan sahabat baik saya, dan saya pasti menghormati Pak Pras. Pasti dia beritikad baik. Namun kan permintaan beliau tidak mungkin saya penuhi, orang saya dilaporkan. Kalau dia mau damai ya nggak melaporkan ibu saya. Itu yang saya kemarin tidak bisa menerima permintaannya Pras. Kan udahlah saya diperlakukan seperti itu. Kemudian disuruh minta maaf sama Pak Pras. Kemudian dikasih laporan polisi, ibu saya dilaporin polisi. Ya nggak mungkin lah saya mau minta maaf. Nah, sekarang mendingan saya minta tolong dibuktikan saja di polisi dulu kalau polisinya berani kerja. Enggak, kalau minta maaf buktikan dulu itikad baik lah. Iya kan? Iya tuh paling gampang laporannya dia cabut. Dia hilaf buat laporan kepada orang 81 nenek-nenek 81 tahun. Ngomong aja, ya kan dia kan seperti itu mempertontonkan. Ya dia ngomong aja di depan media gitu kan, ngomong ya saya hilaf. Saya mau ketemu Pak Teri, ya pasti saya temuin. Kalau dia ada tiket baik, saya kan itu kan rakyat kita juga, Mas. Tapi kalau tiba-tiba ibu saya dilaporin, dia masih arogan begitu. Wah, emang saya siapa? Gitu loh. Gitu loh. Udahlah, dia cabut dulu laporan. Dia minta maaf tuh. Ya, saya nyabut laporan, minta maaf lah atas kelakuan yang kemarin kepada rakyat Indonesia yang ngeliat. Nggak patut. Udah. Datang ke saya terima. Ya enggak, logikanya mau ngajak damai kok ngancem. Bagi saya ngapain saya biasa diancam orang kok. Ya, sama-sama diuji aja. Makanya polisi ini kerjanya harus jalan. Jangan kerjanya ngedamain orang. Polisi kerja ngedamain orang. Dilakukan penegakan hukum. Orang tua kita digituin kok. Jadi kalau nggak ada tiket baik ya gimana lah. Kita kasih tahu dong. Saya nanti dianggap, saya kan sekarang ini kan saya dianggap itu mana videonya dari awal, nggak dari awal. Ya udah, kita buktiin dari awal. Saya ini banyak loh, saya udah profiling semuanya itu. Itu dia istri bersuami, istri beranak. Yang satu juga lakinya beristri dan beranak. Ya kan model-model kayak gitu kan kita bisa cek. Karena juga masalah pendudukan sebenarnya udah gampang lah saya profiling orang cepat.